Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel YouTube aku. Video kali ini aku mau ngevlog dan jalan-jalan keliling ke sawah emakku. Dan hari ini tuh aku berada di daerah kampung aku ya, yang berada di daerah Kuningan. Jadi buat kalian yang penasaran bagaimana suasana di kampung halaman aku, dan hari ini tuh kebetulan mau ke sawah, mau lihat sapi emakku. Jadi buat kalian yang penasaran, pokoknya tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah, terus kalian nyalain lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Sebelum berangkat ke sawah, saya jemur kopi dulu dan ini udah mulai kering. Langsung saja kita berangkat menuju ke sawah. Ikutin terus aku ya. Banyak embun ya, masih banyak embun karena ini masih pagi. Tuh, adem banget ya kampung. Tuh, kayak gini ya, tuh ada pohon nangka. Buah nangka bukan pohon. Dan sekarang aku mau turun nih jalannya tuh. Harus ngelewatin jalan itu. Terus pelan-pelan banget nih. Tuh ya Allah. Ini aku kasih lihat ya. Dan ini sawah ya. Aduh ya Allah, sejuk banget. Ada kolam ikan. Ada kolam ikan. Kayak gini ya suasananya. Dan ntar di bawah itu ada kali. Sejuk banget guys tuh. Ya Allah, adem banget. Dan ini itu ya, barangkali ada yang kenal ini. Tuh sawah siapa? Dan ini aku bawa tas ya, bawa tas ransel, isinya ada makanan tuh, ada makanan anak aku si Anas. Dan aku mau turun nih, gimana nih turunnya nih? Aku harus ngelewatin jalan ini, kumaha iya. Aduh, jangan pakai sendal nih kayaknya ini mah. Aduh ya Allah. Ini megangnya kemana, Ya Allah. Soalnya aku belum terbiasa lagi nih ke sawah. Aduh, harus hati-hati banget. Jalannya licin. Bismillah, akhirnya. Tuh, kali ya guys. Kali Cisubang namanya nih. Yang pernah kesini komen ya. Kali Cisubang nih. Siapa yang pernah kesini nih? Pasti banyak banget ya. Dan di sini aku mau tunjukkan sesuatu yang alami banget nih. Kali Cisubang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku udah kangen banget kesini ya Allah. Tuh, indah banget kan? Yang buat kalian nih, yang pernah mandi di sini komen ya. Komen pokok namanya. Alhamdulillah aku sudah nyampe Kali Cisubang nih. Yang pernah ke sini nih, komen ya, yang pernah mandi di sini komen. Hari ini aku mau nyebrang lagi nih. Airnya sekarang lagi nggak gede ya. Cisubang. Oh, indah banget kan? Sejuk, aduh ya Allah. Kita lanjutkan lagi perjalanan ke sawahnya ya. Aduh ya Allah. Licin.
licin banget ini jalannya, harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Licin banget jalannya. Tuh ada tebing. Pokoknya tinggi banget tuh. Tinggi banget ya. Yang kangen kampung halaman nih, merapat. Ya Allah. Aduh. Aduh. Capek, belum nyampe. Belum nyampe ini. Jangan lupa ya untuk subscribe ya. Subscribe pokok namanya. Aduh ya Allah. Sawah, sawah, sawah tuh. Ini bukan sawah aku ya. Belum nyampe kalau sawah emaknya aku. Lumayan capek. Lumayan pokoknya capek. Tapi enggak jauh sih. Enggak jauh dari rumah aku, cuman naik turun jalannya, jadi harus hati-hati apalagi musim hujan. Aduh. Aduh ya Allah. Aduh. Nah, bentar lagi. Bentar lagi menuju sawah. Dan itu ada jalan. Jalan raya. Aduh ya Allah, banyak banget ini airnya. Kayak mau ngeden, kayak mau berak. Habisnya tinggi banget. Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Dan ini jalan aktivitas capek banget. Dan ini daerah makam Keem namanya sawahnya. Kalau ke sana tuh jalan ke sana ke arah Subang. Tuh. Tebing ya. Di bawah itu kali. Sebentar lagi menuju ke sawah emak. Ya Allah, capek. Ngos-ngosan. Banyak banget embunnya nih. Nih, dan ini jalannya ya. Aduh. Tuh. Lagi bebeliman. Lagi. Apa? Gak tahu nih abah. Abahnya aku lagi ngapain, gak tahu. Aduh, asep. Ah, nyampe. Tuh. Sapi. Nah. Sapi nyampe juga. Sapi, tuh. Dia jadinya makan sapi anda. Dama aku. Mas. Naik, dede naik. Gak mau naik, gak mau. Hah? Ini saung ya, saungnya. Saung aku. Tuh. Aduh, ayah opung euy. Ek ngarit. Asyep. Belakang, belakangnya naon euy. Kayak gini ya. Capek. Alhamdulillah udah nyampe. Malah lagi mau tinggal.
dong. Noh, banyak kadong-dong tuh diambilin. Pohon kadong-dongnya tuh, pohonnya doang, daunnya enggak ada. Tuh capek itu. Haridang. Dan ini adalah pemandangan dari sawah emak aku ya guys. Tuh, dan ini sawah Bapak Risma ya. Kalau kesananya aku nggak tahu, kalau itu adalah Gunung Cibangga. Dan yang itu adalah Gunung Pataka ya, Gunung Pataka. Terus di bawahnya juga sejuk banget ya, ada sawah-sawah kayak gitu. Dan ini belum, ini ya belum pada panen, baru aja ditanam ya. Tapi ini nggak ada hujan tuh, sawahnya pada kekeringan, pada belah-belah itunya tuh sawahnya. Jadi nggak ada air yang mengalir ya. Dan ini adalah Gunung Pataka ya. Kalau yang itu tuh Gunung Pataka. Kalau yang itu Gunung Cibangga. Dan itu saung Papa Risma ya. Sejuk banget udaranya ya Allah. Dan ini udah siang ya. Udah siang sekitar jam 10. Tuh. Kayak gini ya suasananya tuh. Dan ini nggak ada hujan ya, jadi sawahnya pada kekeringan. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur kalian. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga sudah mengikuti kegiatan kami hari ini. Dan jangan lupa ya untuk like, komen di bawah ya. Aku harus vlog apa lagi nih? Kalau kalian penasaran, kalian komen aja di bawah. Dan yang paling penting adalah subscribe channelku. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.